Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Sayuda Pangestu. Di sini saya akan memberikan penjelasan bermain sketch 2 offline editor dengan tema menebak bilangan ganjil atau genap menggunakan skor. Nah, langsung saja kita memasuki aplikasi tersebut. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu untuk memberikan contoh kepada kalian semua. Itu kita coba terlebih dahulu. Kita masukkan bilangan ganjil dan sepeda tersebut berlari ke kiri. Kita masukkan bilangan genap dan sepeda tersebut bergerak ke kanan. Dan di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat game simple seperti ini. Nah, di sini kita buat sprite baru terlebih dahulu. Kita pilih yang ada 2. Kalian nggak usah bingung. Ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Kita kecilkan sprite-nya terlebih dahulu. Kita taruh di tengah-tengah ini. Pertama-tama yang kalian harus pilih itu kita ke kejadian. Di sini kalian bisa memilih ketika bendera hijau diklik atau ketika tombol spasi ditekan. Di sini kita menggunakan ketika tombol spasi ditekan. Lalu selanjutnya kita pilih tampilan, katakan hello 2 detik. Dari sini kita ganti kata-katanya. Setelah itu kita ke data, karena di sini sudah saya buat, karena nggak apa, ini kita buat sebuah variabel, kita masukkan skor, lalu muncul seperti ini bagiannya, lalu kita pilih atas. Lalu kita ke gerakan, pergi ke app. Misalkan isinya ini sama dengan yang ini. Setelah sama, kita pilih ke settle, lalu pilih tanya. Kita isi ini. Masukkan bilangan ganjil genap. Lalu setelah itu kita ke kontrol, kita pilih jika. Lalu setelah itu kita ke operator, pilih yang ini yang sama dengan, lalu pilih mode, lalu ke sensor, pilih yang jawaban. Setelah kita pilih kinergi, kita gabungkan, lalu ke sini. Setelah sudah, kita gabungkan lagi ke sini. Lalu di sini kita masukkan angka 2 dan 1. Lalu kita ke kontrol lagi, kita pilih ulangi 10 kali. Lalu kita ke gerak, pilih gerak 10 langkah. Hanya di sini saya tambah ganjil dulu. Kita ubah
dari 10 ke minus 10. Lalu kita ke tampilan, pilih katakan, kita ganti di sini menjadi lalu sini saya menambahkan script suara. Lalu kita ke data, pilih ubah skor. Taruh di sini. Nah, di sini kita ubah skornya menjadi 50. Agar kita menggunakan skor 100. Setelah udah seperti ini, kita pilih ini, kita pisahkan ini. Yuk, pisahkan bagian ini sampai sini. Lalu kita ke kanan, lalu gandakan. Kita taruh di bawah sini, lalu gabungkan lagi. Nah, di sini kita hanya mengubah ini menjadi 0 dan ini kita ganti menjadi bilangan genap. Lalu di sini kita ganti menjadi 10 langkah. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, mari kita coba. Nah, sudah berapa? Ada suaranya kan? Hey. Dan di sini skornya menambah 50. Lalu kita masukkan bilangan genap. Skor kita menambah 100. Itulah tutorial dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.